kalah kemarin ya. Macet apa lo? Abang kapan main? Ya betul, Kak Roy. Oh, bagus. Ini ada bokap mertua. Tanya. Kalau diizinin, gua fight. El Rumi ini detik-detik pas banget nih El. Lu jangan mempermalukan WSBC. Tenang aja. KO ya? KO. Bener ya? Deh, pas banget. Kamu pilih siapa? El atau Jeffrey? WSBC El. WSBC ya? Mereka bilang gua siapa? Lu halu, lu halu, lu halu. Paris ini mau trilogi gimana nih? Mau 3 kali. Cukup. Kapan main? Lawannya kapan main? Mau ada cerita, Bang. Oh iya sih. Abang kapan main? Ya, betul, Kak Roy. Oh, bagus. Ini ada bokap mertua. Tanya. Kalau diizinin gua fight. Boleh enggak? Harus main. Istirahat kelamaan dia istirahat. Jangan istirahat terus konten. Tanding. Kalau mertua bilang boleh, gas. Haris Mirza. Tahu Jeffrey. Ayo. Langsung saja. Ini Haris mau lawan yakin bulu pemilu. Siapa ya? Haris lawan Rizky Bilar. Petinju. Anjir. Haris Bilar versus Rizky Bilar. Bombastic fight. Boleh. Indonesia yang semalam. Enggak berani lah. Ayo kembali naik lagi. Biasanya pukulan Jojo kenceng. Kita lihat, kenceng gak pukulan Jojo? Mantap Jojo, jangan bikin malu kamu. Ya. Gokil. Kenapa itu? Siapa nih? Lula atau Zara? Karena Lula pernah bikin lagu bareng gua, jadi gua dukung Lula. Panjat sosial. Eh, Jule. Ini kalau ada sesama tukang cukur, lu versus Iman gimana? Waduh. Berat badan udah sama, lu versus Iman. Kan udah gak bareng-bareng di Herner sih. Gimana dong? Gimana dong? Ya,
kalah tutup toko. Yang kalah tutup toko. Yoi, yang kalah tutup toko gimana? Gimana? Yang kalah masuk lagi. Gimana, berani enggak? Gas. 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 Yes. Maju lula. Jeffrey, menurut kau gimana nih? Kita cari aman, Bang. Hah? L kawan. Jangan, kau harus sebagai laki-laki. Berarti nanti pemilu kau golput dong. Tuh, pemilu Alin. Alin siapa? tuh, tuh. Siapa? Ini Jeffrey. Enggak apa-apa kan belum berarti lu benci sama orang ya? Enggak, gini aku karena latihan
Dan sama L dukung Jeffrey. Karena Jeffrey lebih ganteng. Karena Jeffrey lebih ganteng. Parah, dia dukung Jeff. Dukung Jeffrey. Nah, L kok jago L, sumpah. L lebih jago. Wih, Chris. Ya, dukung L. Dukung Jeffrey. Dukung Jeffrey depan nyokapnya. El parah, parah, parah. Latihan sama El. Tuh, tante, tante El, nih. Ini bos, senggol dong. Nih, USBC. Al. Tim USBC. Tuh, Al, Al. Tim USBC. Tuh, panggilin Al nih, tim biar. USBC, kita latihan sama El. Jadi komen apa? Post juga. Oh, emang terus YouTube-nya juga live streaming. Ya, emang cuma rapi amat. Cuma rapi amat dan ya, begini ya. Gak ada habisnya tenaganya. Gak capek-capek lu. Yes, sekarang saya sudah berada di tempat El Rumi. Ada Dul, ada Al Ghazali. Kita menuju ke sebelah sini. Yang gua dengar-dengar ini adalah teman-teman dari Jeffrey Nico. Ada Brian, Abizan, Bapak Rizal, ini gue dengar-dengar kalian support Jeffrey Nico. El sama Jeffrey Nico, siapa yang menurut kamu? Kira-kira? Masalahnya dua-duanya temen aku ya, jadi aku gak tahu ya tapi aku support dua-duanya. Oke. Okay. Wah, ini partai terakhir yang paling menentukan ya, big match perdana nih kita lihat, El Rumi versus Jeffrey Nico. Ya, karena El Rumi di WSBC jadi gue dukung El Rumi gitu ya. Mudah-mudahan aman semua. Kita lihat apakah pertandingannya cepat atau 3 ronde. 4 ronde ya, 4 ronde. Ini mereka belum main. Seru banget semua orang full. Underdog. BC Boxing ke Jakarta. El Rumi.
Kopi. Tadi ada pukulan yang masuk kan, satu. El lupa double cover langsung. Double cover, double cover dong. Covernya mana? Go, cover dia. Suara gue udah mulai habis, suara sudah mulai habis. Tinggal kita lihat siapa yang stamina yang lebih kuat, yang nanti bisa bertahan sampai ronde 4. Ini ronde terakhir nih cuy, ronde terakhir.
Lain. Rasa kulkas. Di sini nggak boleh ngerokok, tapi rokok elektrik vape boleh. Balik KW. Nih coach Eugen belum terkalahkan. Udah jadi artis, wow, udah jadi artis lo. Gila, setahun aku jadi artis lo coach. Gokil nih. Mantap. Nih masih. Ini masih mau ngelatih gua nih kak. Ayolah, ayolah. Makanya rajin. Marahin kok. Aman coach. Aman. Aman. Kebanyakan minum ya? Banyakan. Kebanyakan minum. Abangnya nih mantep. Dek, suara lu udah habis ya? Habis ya, teriak keras ya? Ya penting menang, kongres aja. Gokil. Apa jadinya nih, Pak Dokter nih? Bisa muntah-muntah, jadi bawa ke rumah sakit dulu. Kita cek apa dulu. Hah? Kasian dah kalau dikituin katanya. Mantap El. Kawit, kamu dicariin orang. Kamu dicariin. Saya, can you speak English? Yes, I can speak English. What is your name? My name is Nawid. What? How old are you? I'm 8 years old. 8 years old. What is your dream job? My dream job is to become world champion. Wih, mantap. Wah, gila pokoknya seru banget pertandingan tinju hari ini ya. Gokil, congrats buat El Rumi dan juga nice match untuk Jeffrey Nicole walaupun kalah ya, tetap semangat pokoknya, mudah-mudahan tinju Indonesia makin baik, makin seru dan makin banyak pertandingan-pertandingan yang gak kalah gokilnya. Tapi menurut kamu siapa yang menang tadi? Mutlak gak? El Rumi sih menurut aku. El Rumi ya? Dia babak terakhir dia masih ada powernya. Iya. El Rumi beberapa kali pukulan dari Jeffrey itu udah kebaca karena Jeffrey menurut gua cuma ngandelin hooknya, kebanyakan hook, sedangkan waktu udah ronde-ronde terakhir kayaknya napasnya udah mulai habis, bensinnya udah mulai habis, jadi hooknya itu lambat, bisa dilihat sama El Rumi berapa kali dia slip ya kan, slip, waving, jadi masih bisa kebaca walaupun beberapa pukulan Jeffrey banyak ada yang masuk telak ke El Rumi ya. Pertandingannya sudah beres, El Rumi menang, seru banget pokoknya. Mudah-mudahan next gue bisa tanding lagi, boleh ya? Oke. Latihan dulu yang rajin. Latihan yang rajin ya. Dan mudah-mudahan dapat izin juga dari bonyok gue. Tinggal satu izin lagi nih, jangan doakan saya. Oke, Roy Ricardo signing out. Gerak.